Kejayaan wilayah Persekutuan Labuan tidak merekodkan sebarang kes COVID-19 semalam adalah yang pertama sejak akhir Februari tahun lalu. Ia juga hasil usaha pelbagai pihak bagi memastikan Labuan dapat melaksanakan vaksinasi kepada kesemua golongan dewasa serta penguatkuasaan Sekatan Pergerakan yang akhirnya menunjukkan kesannya. Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata, dengan perkembangan baik itu, kes di Labuan sehingga semalam kekal pada 9,740 kes dengan 149 kematian. Untuk rekod, Labuan mencatatkan kes pertama pada 18 Februari 2020 yang melibatkan satu pasangan suami isteri dari Shandong, China. Bermula dari kejadian itu, kes jangkitan harian di Labuan terus meningkat. Jelas Dr. Ismuni lagi, Labuan akan bertukar ke fasa 3 PPN dengan jumlah telah divaksin 91.57%. Labuan sebelum ini menjadi negeri dan wilayah persekutuan dilanda kes COVID-19 paling teruk dengan mencatatkan kadar jangkitan tertinggi tanah air dan melibatkan kes varian Delta.